بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengerusi Surau Putra Al-Amin, seluruh ahli jawatankuasa surau yang diraikan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Azza wa Jalla. Pada malam yang berbahagia ini, Allah himpunkan kita dalam rumahnya ini untuk sama-sama kita mendengar beberapa mutiara hadis. Dan insya-Allah pada malam ini, untuk mengisi kekosongan masa di antara Maghrib dan Isyak ini, saya berbincang dengan jawatankuasa, kita akan membaca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Riyadhus Salihin. Sesuai dengan bulan yang sedang kita lalui pada bulan ini, iaitu bulan Rabiul Awal yang baru saja masuk, yang dah pun berlalu 4 hari, dan insya-Allah dengan semangat Maulidur Rasul yang kita nak sambut ini, kita baca beberapa hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpunkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ada barakahnya insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita bukan nak baca satu kitab ya, tapi kita mengambil beberapa bab. Insya-Allah bagi tuan-tuan yang ada rujukan sama ada dengan kitab ataupun dengan handset, lah orang boleh download dah Riyadhus Salihin, Sahih Bukhari apa semua kan. Tuan boleh buka pada bab yang ke-16 insya-Allah. Di dalam bab yang ke-16 ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dia bawa beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan kewajipan kita untuk memelihara syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memelihara syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, memelihara syariat yang dibawa oleh baginda Nabi daripada Allah Subhanahu wa taala, adalah kewajipan kita. Maka dibawa firman Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita dengar. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shadaqallahul azim. Dalam firman Allah ini, wa ma ataakumur rasul, kata Allah, dan apa-apa. Wa ma bermaksud apa saja. Barang yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, fakhuzu, Allah menggunakan dengan khuzu. Khuzu bermaksud fi'al amar, wajib kamu ambil dan wajib kamu amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang ditegah daripada
daripada kamu, maka wajib kamu tinggalkan dia. So Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia start dalam tulisan dalam bab 16 ini dengan firman Allah ini. Nak beritahu apa yang dibawa oleh Nabi SAW, tidak ada keraguan pada yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan benda yang Nabi SAW tegah, tidak ada keraguan yang kata benda yang ditegah itu pasti ada kemudaratan. Maka mana-mana orang yang mukhalafah, dia panggil, berbeza dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, maka orang ini dianggap orang yang disebut dalam hadis yang kita akan baca nanti, yang Nabi SAW sebut dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang ketiga daripada bab yang ke-16 ini, kata Nabi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Nabi kata semua umat aku yang mengucap dua kalimah syahadah, yang mengaku kata aku ni rasul, yang terima kenabian dan kerasulan aku dan menerima Islam sebagai agama, kullu ummati, Nabi kata semua tak terkecuali, yadkhuluna al-jannah, setiap umat aku akan masuk syurga nanti, illa man aba, kecuali orang-orang yang ingkar, orang-orang yang bantah, orang-orang yang tak mau ikut yang lagu mana Nabi bawa. Bila sahabat-sahabat Nabi dengar yang Nabi kata semua umat akan masuk syurga kecuali orang yang aba, maka qila, dikata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa may yaba ya Rasulullah, siapa dialah yang kata orang yang bantah, orang yang ingkar, orang yang orang utara kata ketegang. Sini kata apa? Degil. Degil tak apa kasar. Ketegang nampak kasar dia kan. Bantah, ketegak, degil, tak mau dengar cakap ni, siapa dia yang kata aba ini? Nabi sebut, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba, atau kama qal hadis riwayat al-Bukhari. Mudah aja faham. Man ata'ani, sesiapa yang mentaati aku, sesiapa yang mengikut ajaran aku, sesiapa sahaja yang tidak menolak apa yang aku bawa, dia terima. Sami'nu, sami'na wa ata'na. Sami'tu wa ata'tu. Aku dengar, aku taat. Kami dengar, kami taat. Maka orang yang macam ni, ini orang yang taat kepada aku. Dakhala al-jannah, dia akan masuk syurga. Wa man 'asani, dan sesiapa yang bantah, yang maksiat pada aku, yang buat dosa pada aku, yang tidak terima apa yang aku bawa, yang memperkecilkan sunnah aku contohnya. So dia melakukan maksiat kepada Nabi SAW, faqad aba, maka dia kategori orang yang ingkar tadi. Tetap muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang selalu kita selalu baca tuan-tuan, Al-Imam An-Nawawi masukkan juga dalam bab ini firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah suruh Nabi sebut kat kita, katakan wahai Muhammad kepada umat kamu, in kuntum tuhibbunallaha, kalau betul kamu mencintai Allah, kalau benar kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka wajib kamu ikut aku. Lagi sekali fi'il amar, fi'il kewajipan, perintah. Yuhibbukumullah, kamu ikut aku, yuhibbukumullah, kamu akan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kamu akan diampunkan segala dosa kamu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai satu mukaddimah. Ada beberapa lagi ayat Quran yang kita tidak sempat untuk baca kerana kita bercadang untuk membaca seberapa banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkat Rabiul Awal yang sedang kita lalui ini, kita akan menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini tuan-tuan, bukan setakat tambah cinta kita pada Nabi, menambah amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah lagi amalan sunnah yang dapat kita contohi, kita dapat ikut, kita ikut sunnah Nabi, itu tanda kita cinta pada Nabi. Orang yang macam ni akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini membawa satu hadis, pengajaran dia sangat besar tuan-tuan. Hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Nabi sebut, innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, atau kama qala.
Kata Nabi SAW, sesungguhnya umat terdahulu binasa kerana dua benda, dua perkara yang mereka buat. Yang pertama, mereka banyak bertanya kepada Nabi mereka. Soal agama ialah soal sami'na wa ata'na. Kenapa kalau kita, contoh-contohnya tuan-tuan, kalau kita terbuang angin, kita masuk terkentut, kita tak pergi basuh tempat kita buang angin, kita pergi ambil wuduk. Banyak bertanya menyebabkan kita tak beramal. Kenapa nak mengangkat hadas besar dengan mandi, mengangkat hadas kecil dengan berwuduk? So, yang kata hadas itu apa? Kalau kesemua urusan agama kita nak singkap dengan akal kita, dengan soalan demi soalan demi soalan, ada benda-benda yang akal manusia tidak boleh capai. Bukan tak ada jawapan, tapi akal kita tak capai. Banyak tanya. Maka orang yang banyak bertanya ini adalah perangai umat terdahulu. Maka Nabi SAW sebut, innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya telah binasa umat terdahulu sebelum kamu, kathratu su'alihim, kerana banyak bertanya. Tetapi kalau kita buka surah Al-Baqarah, cerita Bani Israel, kan? Apabila Allah perintahkan melalui Nabi Musa AS supaya disembelih lembu, maka ditanya, lembu ni lembu macam mana? Warna apa? Lembu ni dah digunakan untuk buat kerja ke ataupun belum lagi? Banyak soalan. Akhir sekali Allah sebut apa? Hampir-hampir mereka tidak dapat menyembelih. وَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ, hampir-hampir tak boleh buat. Kerana apa tuan-tuan? Kerana banyak tanya. Satu. Yang kedua, punca kebinasaan umat terdahulu, kata Nabi SAW, وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ, kerana mereka selalu berbeza dengan Nabi mereka. Sebab tu tuan-tuan, hari ini kita akan cakap satu bab insyaAllah. Kalau sahabat-sahabat Nabi, mereka menunjukkan kecintaan kepada baginda Nabi, apa sahaja yang Nabi lakukan, mereka akan lakukan. Hatta kita akan jumpa, kalau dalam bab makan, apa yang Nabi makan, sahabat ni tak suka asalnya. Tetapi kerana Nabi suka, sahabat ini paksa untuk suka. Itu sahabat. Kalau pernah dalam perjalanan, tadi dia baca, saya baca khutbah tadi di Presidima, kita bawa cerita. Kalau pernah dalam perjalanan, satu sahabat pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai satu tempat, Rasulullah pernah berteduh di situ. Maka setelah Rasulullah tak ada puluhan tahun, sahabat ini bila lalu musafir di situ pasti akan berteduh di situ. Bila ditanya, kenapa kamu sampai sini mesti singgah sini, sampai sini mesti drop di sini, kata dia, kerana aku mengambil sunnah. Sunnah bermaksud apa saja ditinggalkan oleh baginda Nabi, sama ada perbuatan dan sebagainya. Maka Nabi pernah duduk di sini, Nabi pernah berteduh di sini, Nabi pernah bersandar di sini, Nabi pernah qada hajatnya di sini, Nabi pernah buat begini-begini. Sahabat akan totally akan laksanakan apa yang Nabi buat. Ini sahabat. Bukan setakat memelihara syariat yang kita sebut tadi tuan-tuan. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh, tu syariat tu wajib. Itu mesti dah, solatnya, berjemaahnya dan sebagainya. Perkara-perkara yang macam ni, benda harus, benda yang tak menjadi kewajipan, kita lalu kawasan yang pernah Nabi lalu, maka sahabat akan menempuh perjalanan yang pernah Nabi lalu, tidak guna jalan lain. Masya-Allah, tabarakallah. Ini orang kata tahap kecintaan yang tinggi. Apabila kita membaca cerita-cerita sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kita baca cerita Ikrimah contohnya, anak kepada Abu Jahal. Ikrimah apabila masuk Islam, nak menebus kembali kesalahan yang pernah dia buat. Padahal kita baca dalam Islam, dia sebut apa tuan-tuan? Orang yang masuk Islam, maka dia bersih, kan? Tidak ada dosa, seperti mana dia baru dilahirkan oleh ibu dia. Dia tidak akan dibeban dengan dosa lampau di zaman jahiliah belum Islam. Sekarang dia sudah Islam, maka dia start daripada kosong. Tetapi Ikrimah ini, kerana mengenangkan di zaman jahiliah dulu pernah terlibat dalam peperangan Badar memerangi Nabi SAW,
pernah berbelanja sekian banyak harta untuk pastikan Nabi dibunuh, Nabi ditewaskan, Islam dikuburkan. Pernah membelanjakan sekian-sekian harta untuk pastikan Islam ini lenyap daripada muka bumi. Pernah berusaha berkompromi dan berpakat-pakat dengan orang-orang musyrikin Mekah untuk pastikan Muhammad ini dibunuh. Perkara yang macam tu menghantui sahabat. Maka mai di depan Nabi SAW disebut dalam catatan sirah, disebut dalam kitab suar min hayati sahabah, dalam cerita Ikrimah bin Abi Jahalin. Ikrimah radhiyallahu anhu mai depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kalau dahulu aku pernah membelanjakan sekian-sekian harta pada jalan yang batil untuk menentang kamu, untuk membunuh kamu, untuk memadamkan Islam dan sebagainya, maka demi Allah, demi Tuhan yang menggenggam jiwa aku, demi Allah aku berjanji dan bersumpah depan kamu bahwasanya aku akan membelanjakan dua kali ganda harta yang pernah aku belanjakan dahulu untuk memenangkan Islam pada hari ini. Ini kecintaan sahabat anda. Kita minta maaf sebut tuan, nak makin semain subuh pun tak larat. Makin semain subuh, main surau, main masjid pula, lagi tak larat. Makin semain subuh, main surau, masjid, berjemaah, takbiratul ula dengan tu imam, lagi tak larat lah, tak larat lah. Boleh makin semayang pun besar rahmat lah tu. Tu perjuangan kita lah tu, tu perjuangan kita tu. Perjuangan hanya untuk memastikan kita menjaga kewajipan kita. Kita tak ada minta lagi untuk memperjuangkan jiwa, raga, tumpah darah, berjihad dan sebagainya. Belum sampai seruan tu. Kita hanya diminta untuk mengeluarkan diri daripada kejahilan dengan hadir majlis ilmu, untuk memastikan kita melaksanakan kewajipan-kewajipan kita. Kalau lelaki dengan fardu berjemaahnya, nak jaga sunnah besar ni yang Nabi SAW tinggalkan kepada kita, itu pun kita tak mampu. Kita baca cerita sahabat-sahabat, tuan-tuan, luar biasa, luar biasa. InsyaAllah kita akan jumpa nanti, insyaAllah. Dan kalau kita baca lagi cerita-cerita sahabat, baik, kita ambil satu contoh tuan-tuan, sahabat yang buta matanya, Abdullah bin Ummi Maktum, yang mungkin sebahagian kita hanya mengenali Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu ni sebagai sahabat buta yang dia juga muazzin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Bilal bin Rabah. Jadi kita kat tu sejarah kita faham. Maka setiap hari tuan-tuan menjadi kewajipan. Cuba balik kaji tentang kehidupan dan riwayat hidup Abdullah bin Ummi Maktum yang akhirnya Allah kurniakan syahid kepada Abdullah ni. Jarang, dia jarang didendangkan. Asy-syahid Sayyiduna Abdullah bin Ummi Maktum, ini sahabat yang buta matanya, tewas dalam medan peperangan zaman Umar Al-Khattab ketika membuka wilayah-wilayah Islam yang luas. Tewas pada ketika itu beberapa kali minta kepada khalifah untuk keluar perang, walaupun peringkat awal khalifah tak bagi, tetapi berjanji kepada khalifah, wahai Amirul Mukminin, aku ini buta. Kalau bagi panji kepada orang yang celik matanya, nanti kalau Islam dekat nak kalah, belah lari. Boleh guna bahasa utara aku tu, belah lari. Kan kita mata celik, pegang panji. Panji ni dia tunggak tuan-tuan. Dalam medan perang jangan bagi terbalik panji ni, yang ditunggak dia. Kalau terbalik mana Islam kalah, maknanya tewas. Sehingga zaman Rasulullah, kalau yang ni jatuh, ada orang kedua yang akan ambil kan. Kalau orang ni tewas syahid, maka akan ada lagi orang yang ambil. Maka kata Abdullah bin Ummi Maktum, wahai Amirul Mukminin, bagi panji itu kepada aku kerana aku buta. Apa jadi kepada tentera Islam, aku janji aku tak lari. Sebab aku buta. Betul juga kata Amirul Mukminin, kamu ni wahai Abdullah, bagi. Tuan-tuan, maka panji itu dipegang oleh Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum dalam cerita yang sangat menyentuh hati ketika dijumpai jenazah Asy-Syahid Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Ketika itu panji itu dipegang erat dan didakap tanpa dilepaskan. Masya-Allah. Tuan-tuan, ini kita baca ni tuan-tuan tentang kecintaan sahabat. Luar biasa. Kalau kita bawa lagi cerita-cerita lain, banyak tentang riwayat sahabat ni yang jarang kita dengar pun, yang tak pernah dengar pun. Sayyiduna Amru Al-Jamuh, ini siapa tuan-tuan? Pernah dengar? Amru Al-Jamuh ini ikon untuk orang-orang ayah-ayah kita yang usia yang sudah lanjut, yang kadang-kadang kita jumpa pakcik-pakcik ayah-ayah kita ni umur 80 lebih dah masih main ke surau, ke masjid, masya-Allah.
Kalau saya di kampung, kadang-kadang tuan-tuan dengan kayu gerek, orang Kedah kata gerek lah. Gerek, tuan tahu gerek? Bersikat. Kan? Pinang kata bersikat. Ha, tu kira ringkas tu bahasa paling padat. Ha, tepat dan padat. Bersikat. Dia bukan bersikat. Kayu gerek pagi-pagi subuh 80 umur, tuan-tuan. Jalan kaki mai ke dekat tak, tuan-tuan. Bagi ayah-ayah kita yang umur 80 lebih, ambil cerita Amru Al-Jamuh ni, tuan-tuan. Sayyidina Amru Al-Jamuh radhiyallahu anhu ini, ini sahabat Nabi yang di usia tua baru masuk Islam. Kerana dia orang Madinah. Nabi sampai ke Madinah, dia berusaha sedaya upaya untuk pastikan anak isteri dia tidak mendengar ajaran daripada lelaki yang bernama Muhammad tu. Maka start daripada Rasulullah sampai hati dia susah hati. Kerana dia bukan setakat penyembah berhala, tegar orangnya, penyembah berhala, bahkan menghasilkan berhala-berhala yang hebat, yang cantik, dijual dan sebagainya. Jadi Sayyidina Amru Al-Jamuh ni dalam catatan menyebut, dia buat berhala yang cantik-cantik diletak depan rumah. Tanpa dia sedar, anak dia sudah Islam pada ketika itu. Jadi anak dia ni buat usaha untuk pastikan pak dia dapat hidayah. Asbab kepada hidayah ni, anak-anak yang soleh ni, tuan-tuan, ayah ada Islam lagi tapi semangat. Maka ambil anak dia, ambil berhala pak-pak buat duduk depan rumah, duduk jaga rumah selama ni, pergi buang dalam tempat buang sampah, tempat potong. Maka esok pak dia bangkit-bangkit cari, manalah berhala aku, Tuhan ku pergi mana pula dah hari ni, tengok-tengok duduk ada dalam tempat buang sampah. Makahnya dia ni yang kata Amru Al-Jamuh ni. Tapi saya bisa dengar kan cerita ni kan? Tapi nama Amru Al-Jamuh tu tak puan nak kenal kadang-kadang. Pergi cari-cari, jumpa lah ambil basuh. Mulut ni duk marah ni. Duk maki hamun duk marah. Siapalah yang pergi buang dalam lungguk sampah tempat kotor, Tuhan ku buat naya betul. Saya ringkah-ringkah tuan-tuan. Sampai satu tahap Amru Al-Jamuh sediakan pedang kepada Tuhan dia ni. Kata dia dekat Tuhan dia, nanti kalau ada orang ambil buang pedang ni, bunuhlah dia. Dia kata dekat Tuhan dia, berhala ni. Jadi disangkut pedang di situ. Akhirnya tuan-tuan, ada beberapa siri anak dia buang berhala kali kedua, kali ketiga. Akhir sekali, ambil berhala ni, pergi diletak bukan dekat tempat buang sampah yang kotor, yang tak elok. Ada di situ bangkai anak anjing pula. Duduk di situ. Ha, ini tercalar, cukup tercabar yang kata Amru Al-Jamuh pada ketika itu. Akhirnya Amru Al-Jamuh kata, ha, ni bukan Tuhan. Pasal apa? Pasal aku bekalkan senjata dengan hang, tak boleh. Satu hal, kalau sebelum ni tak ada senjata, lah senjata dah ada, tak boleh juga. Macam mana nak jaga aku? Nampak? Tuhan sudah nak buka hidayah. Cerita Sayyidina Amru Al-Jamuh apabila dia menerima Islam, tuan-tuan, kakinya timpang, kaki capik, tuan-tuan, minta nak keluar berjihad. Dalam keadaan umur sudah pun hampir 80 tahun, umur sudah cukup tua, tuan-tuan, masuk Islam. Orang tua-tua ni diberi keuzuran oleh Rasulullah. Bahkan kalau tak keluar perang dengan uzur, dengan tua, dengan kakinya yang timpang, yang tak sempurna itu, tuan-tuan, macam mana dia nak membunuh musuh-musuh di medan perang? Maka dia diberi keuzuran. Anak dan isteri cuba menghalang dia untuk keluar berjihad. Tapi dia pergi di depan Nabi dengan tangisan air mata. Dikatanya, ya Rasulullah, anak dan isteri aku menghalang aku untuk aku mengejar syurga Allah. Izinkanlah aku, ya Rasulullah, untuk aku bawa kaki timpang aku ini masuk ke dalam syurga Allah. Ini yang kata sahabat Nabi. Nabi izinkan. Kerana apa? Kerana kehendak dia begitu. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini huraian kepada apa yang kita dengar tadi, tuan-tuan. Daripada hadis Nabi yang kita baca, bila Nabi sebut fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Apabila aku mencegah kamu daripada sesuatu, maka tinggalkan, jauhkan dia. Wa idza amartukum bi amrin, dan apabila aku suruh buat satu benda, fa'tu minhu mastata'tu, maka laksanakanlah sedaya upaya yang kamu ada. Sahabat Nabi, tuan-tuan, depa amal sungguh. Bukan setakat ni, hak Nabi tak perintah pun, Nabi tak suruh pun, sampai ke tahap tu mereka akan minta keizinan untuk keluar perang. Tuan-tuan hadirin, mukminin mukminat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, insya-Allah kita akan baca satu hadis
daripada riwayat Imam Muslim, nak cerita tentang keadaan orang yang ikut sunnah Nabi dan tidak ikut sunnah Nabi. Ini penting kita nak pelihara, walaupun nampak kecil ya tuan-tuan. Dalam hadis ini daripada Abi Iyas Salamah ibn Amr ibn Al-Aqwa radhiyallahu anhu, anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi shimali. Dalam hadis ini sebut ada satu laki-laki di tepi Nabi, dia makan dengan menggunakan tangan kiri. So akala 'inda Rasulillah bi shimali, dia makan dengan tangan kiri. Faqala kul bi yaminik. Nabi kata makanlah dengan tangan kanan. Nabi kata qala la astati', kata lelaki ini aku tidak mampu, tak sanggup, tak berkuasa, tak ada kemampuan untuk makan tangan kanan. Qal lastata'ta, Nabi kata dak istata'ta, hang boleh makan tangan kanan, makan tangan kanan. Ma mana'ahu illa al-kibru fama rafa'aha illa ila fihi. Akhirnya disebut apa tuan-tuan? Tidak ada yang melarang selain daripada kesombongan kamu, maka tak jadi diangkatnya ke mulutnya. Makna tuan-tuan, kadang-kadang nampak macam kecil ya cerita makan tangan kanan tangan kiri ya tuan-tuan, tapi Nabi alert. So daripada hadis ini dapat kita faham apa tuan-tuan? Jangan kita memandang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kecil pada amalan yang kita nampak kecil. Saya muhasabah sama-sama tuan-tuan. Tadi nak main tadi, waktu tuan-tuan kita semua pakai baju, terfikir tak waktu pakai baju itu kita pakai ikut sunnah? Sanggup gila kan? Mudah-mudahan tuan-tuan waktu pakai baju tadi fikir nak ikut sunnah. Jadi dimasukkan dengan tangan kanan, kemudian baru tangan kiri. Nah, kemudian sekali kalau kita nak buka baju, maka dibukanya tangan kiri dahulu, kemudian barulah tangan kanan. Yang ni semua tuan-tuan, yang ni semua, walaupun semua kita ada maklumat, orang Islam semua biasa dengar perkara ni. Pakai kasut dengan tangan kaki kanan, maka keluar dengan kaki kiri. Sama begitu juga dengan stokin. Ya, minum, makan, tidur atas lambung kanan. Bila tengok cermin, ada bacaan doa dia, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, subhanallah, puji Allah, maha suci Allah, sebagaimana engkau mencantikkan wajah aku, tubuh badan aku, cantikkanlah akhlak aku. Beli baju baru, kita pernah belajar, tutup guru, ustaz-ustaz mengajar apa doa ketika pakai pakaian baru, maka kita amalkan. Tapi tuan-tuan percayalah tuan-tuan, kita tidak akan mampu untuk mengamalkan kesemua sunnah Rasulullah ini kecuali kerana cinta. Ini tuan-tuan, saya nukilkan sahaja kata-kata tuan guru tuan-tuan yang selalu mengajar tuan-tuan, Al-Habib Ali Zainal Abidin. Begitu juga disebut oleh tuan guru kita Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Orang semua tahu tentang makan tangan kanan, habiskan sisa makanan dijilat-jilat jari, yang ada hadis disebut. Kemudian kalau ada apa nama tamar, didahulukan tamarnya. Kemudian kalau kita nak tidur, tidur atas lambung kanan bagaimana sunnah Rasulullahnya. Kalau dibangun dengan ucapan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, dan juga lafaz seumpama itu. Kalau nak tidur dengan bismikallahumma ahya wa amu, atau lafaz seumpama itu, ada banyak riwayat. Tapi tuan-tuan percayalah tuan-tuan, tidak ramai di kalangan orang Islam yang mampu buat. Orang yang boleh buat ini hanyalah orang yang tinggi cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinggi cinta dia. Sehingga setiap perkara kalau dia pegang, maka dia nak pegang macam Nabi pegang. Berapa ramai daripada kita mengamalkan, mempraktikan cara minum bagaimana Rasulullah minum, dengan tujuan untuk tahu air itu. Kita tahu air itu bersih, air itu tak ada racun, air itu tak ada benda-benda yang tak baik. Berapa ramai ketika pegang cawan, maka dipegangnya bagaimana yang disebut oleh sunnah. Kadang kita tahu tak? Pakai pakaian dengan
tangan kanan, tangan kiri, keluar kiri dulu. Kita tahu kadang-kadang dah terbuang dah, baru teringat Allah. Baju pun dah buah dalam mesin basuh lah. Tak teringat. Masa buka tu tak teringat, tuan-tuan. Jadi dalam bahasa mudah saya kata beginilah, tuan-tuan. Kalau seorang lelaki itu dia bercinta dengan seorang perempuan, setiap kemahuan dan kehendak perempuan yang dicintainya akan dipenuhi, betul tak? Setiap. Pasti dia sangat cinta. Tapi kalau seorang itu tak mencintai hatta isterinya sendiri, tuan-tuan. Kalau bini dia, isteri dia pesan sebelum keluar, abang sakit balik pada surau beli bawang. Bawang pun terlupa lah, tak teringat lah. Pasti apa tuan-tuan? Ada banyak sebab lah, ada banyak sebab. Dah. Tapi kalau hak mem yang dia sayang, tuan-tuan, tak pesan pun beli. Contohlah, bukan nak saja bawa contoh. Ni kawan saya cerita, nikah dua. Bini muda kan. Bini muda ni kata kat abang ni, abang teringinlah nak makan pizza Domino. Lama tak makan. Habak bulan lepas tu. Bulan lepas tu habak lah. Sembang. Tiba-tiba teringat. Waktu bawa kereta balik kerja, nak pergi rumah isteri hak muda ni, teringat. Teringat beli langsung. Kak, tu kalau sayang tu, sayang. Hak dah semang lama, ingat lagi. Tapi kalau isteri ni kawan cerita lah, Wallahualam, dia kata kan. Kalau bini hak tua ni, dia kata, pesan banyak kali dah. Sebelum balik kerja, pesan dah. WhatsApp lagi. Abang, jangan lupa nak. Satgi cok pisang, tang simpang tiga tu. Beli buang dua anggit. Cok ubi sikit. Ni apa nak makan petang pun semua. Balik-balik cok pisang tak ada. Lah dia kata kat bini dia, pisang belakang rumah ada, pilah goreng apa yang ada. Terus ada cok pisang lah kan. Ha, ni contoh orang kampung dulu lah tuan-tuan. Nah abang kata apa tuan-tuan? Cinta. Kadang-kadang benda kita tahu dah sunnah Nabi tu, tapi tak boleh buat ke? Saya kadang-kadang sajalah, kadang-kadang kata kat kawan-kawan kita yang ada dalam kaji ni, apalah dah masa, tunggu saat-saat lagi, waktu nak keluar, jangan balik tu pun. Perkeluar awal sikit daripada masjid, tengok berapa orang langkah keluar masjid kaki kiri. Dengan mulut duk sebut. Nah, berapa orang yang tadi, kalau kita main awal ke surau, kita duduk di satu sudut, kita tengok berapa orang daripada orang Islam yang selalu main masjid ni, yang teringat untuk langkah kaki kanan. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik, wa semua ni doa apa semua. Doa keluar masuk masjid ni. Contohnya. Mengecewakan tuan-tuan. Itu orang soleh tu. Ahli kuliah kadang-kadang kita tengok tuan-tuan. Rajin main mengaji. Tapi saya sebutkan sebab tu ulama tu guru sebut tuan-tuan. Kecintaan ni kena pupuk. Dia benda yang luar biasa. Kita tak boleh nak sebut dengan mulut tuan-tuan. Orang cinta kepada Rasulullah ni amalan dia luar biasa. Jadi kita ni satu benda yang kita nak kena ingat apa tuan-tuan, insya-Allah kita akan baca lagi. Sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dalam mengamalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan amalkan bersungguh-sungguh. Tak akan tinggalkan sikit pun. Sehingga itu, sebab itu tuan-tuan ada hadis kita baca tuan-tuan dalam memelihara sunnah dan buat benda-benda baik ni. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata pada dalam hadis, ini dia. Perumpamaan aku dan perumpamaan kamu semua. Ini kita kena faham di hadis ini. Dalam hadis Jabir bin Abdullah, riwayat Imam Muslim. Dia dalam bab 16 juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathali wa mathalukum." Perumpamaan aku dan kamu semua umat aku, "Kamathali rajul aw qada nar." Seperti satu lelaki yang sedang membakar unggun api. فجعل الجنانب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها. Bila unggun api ni dah jadi dah, maka kalkatu, unggas, segala kumbang akan terbang untuk masukkan diri ke dalam api. Dan lelaki ini sedaya upaya untuk pastikan binatang tadi tak masuk dalam api, maka dihalau. Itu Nabi umpamakan dia, Nabi dengan kita. Wa ana aqidun bihujazikum 'anil nar. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku berusaha untuk pegang hujung kain kamu yang kamu pakai supaya kamu tak termasuk ke dalam api, yakni api neraka Allah. Kamu nak terjatuh dah, aku pegang hujung kain kamu supaya kamu tak termasuk dalam kain itu, dalam api itu.
Tapi sayangnya kata Nabi dalam hal keadaan ketika itu, wa antum tafallatuna min yadi, tetapi ada di kalangan kamu yang tepis. Masya-Allah. Yang tepis tangan aku, jangan dipegang kain yang kami pakai. Oh, ini. Ini sikap umat Nabi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, agak-agak ada dah orang macam ni tuan-tuan. Yang bila ulama, ustaz-ustaz, tuan-tuan guru bagi tahu macam ni, maka dia akan cari jalan, cari hujah, banyak soal, kata tak mau buat. Berapa ramai? Kalau dikatakan hak ni hukum Allah Subhanahu wa taala, termaktub dalam Al-Quran dan telah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi yang telah disyarahkan oleh alim ulama kita begini begini begini, maka akan ada di kalangan umat Nabi yang macam tadi. Rasulullah nak selamatkan kita daripada terjerumus dalam api neraka, tiba-tiba ada manusia yang tepih, tak mau. Biar kami masuk dalam api neraka. Macam tu seolah-olahnya. Jadi daripada hadis yang kita baca ni tuan-tuan dalam bait ke-16 ini, hadis yang ke-8 yang dicatatkan oleh Imam Al-Nawawi rahimahullahu taala, nak bagi tahu kepada kita bukan setakat dalam hal-hal sunnah, dalam hal-hal kewajipan, dalam hal-hal yang melibatkan benda wajib Nabi suruh buat, ada orang tak buat. Satu. Dalam hal-hal yang melibatkan dosa, Nabi kata ni dosa, ini haram. Ulama kita tolong bagi tahu ini dosa, ini haram. Nanti dia akan main satu golongan, dia kata apa? Dia kata biar dosa kami tanggung. Ini sikap. Maka sebab tu tuan-tuan hati-hati supaya kita tak terjerumus, tak jadi macam ni. Satu. Hadis yang ke-9 yang menarik juga tuan-tuan. Ini disebut yang saya sebut awal tadi. Daripada Jabir bin Abdullah juga, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam amara bil bilaqil asabi' was-sahfa. وقال إنكم لا تدرون في أيها البركة. Katanya, kata Jabir bin Abdullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh, amaran suruh, bilaqil asabi' was-sahfa. Nabi suruh jilat jari dan bekah-bekah. Sahfah ni bekah makanan di tangan-tangan ni. So jangan ada di kalangan kita ahli mengaji ni, bahkan sesiapa pun orang Islam tak boleh dia merasa jijik dengan sunnah Rasul. Saya pernah dengar kadang-kadang ada orang yang dia cakap macam pandai tuan-tuan. Dia kata kalau nak jilat jari pun jangan jilat dalam majlis-majlis kenamaan. Kita katakan sunnah Rasulullah itu tidak mengenal majlis kenamaan atau apa-apa. Maka orang Islam nombor satu, kalau tak mau buat satu, menghina sunnah itu satu benda yang tidak patut. Ada terlalu menjaga standarnya, standardize kedudukan dan sebagainya. Dia tak mau amal sunnah itu, sunnah ni tak wajib pun. Tapi kalau menghina perbuatan orang yang mengamalkan sunnah Nabi dan dikaitkan pula sunnah ni tak sesuai, dia tengok menjelih lah. Dah. Sebenarnya orang ini ada masalah yang saya sebut tadi. Masalah yang Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wal nasi ajma'in, atau kama qala. Tidak sempurna iman kamu sehingga seseorang kamu lebih mencintai aku menandingi mak bapaknya, anak-anaknya dan manusia sekaliannya. Bermaksud apa tuan-tuan? Orang yang mencintai Rasulullah ini, dia akan nampak semua kebaikan pada sunnah dan pada apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Maka sebab itu dalam hadis Nabi dah sebut dah, di akhir sekali Nabi kata apa? Bukan sengaja aku suruh kamu menjilat jari dan bekas makanan yang ada di tangan kamu, bukan sengaja aku suruh begitu untuk dinampakkan tak baik, jijik dan sebagainya. Akhir Nabi kata, innakum la tadruna fi ayyihal barakah, sesungguhnya kamu tidak tahu di mana bahagian barakah pada rezeki kamu makan. Kadang-kadang ada di hujung pada minyak-minyak yang sedikit-sedikit di hujung jari kamu. Al-barakah ini penting kata ulama untuk membentuk jiwa kita nak melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya. Saya nak baca lagi beberapa hadis. Tuan-tuan tengok, ini selalu kita dengar. Daripada Ibnu Rabi'ah. Hadis muttafaqun alaih.
Katanya raaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilul hajar. Nah, ini selalu dah kalau kita pernah pergi umrah, pergi buat haji, sahabat-sahabat kita yang ada pergi buat umrah ni. Kesempatan yang ada di tanah suci, di antara benda amalan yang kita cari peluang untuk buat, untuk kita laksanakan selain daripada umrah, tawaf dan sebagainya, iaitu mengucuk Hajarul Aswad. Kita akan usaha walaupun dia tidak wajib. Cerita Hajarul Aswad ini adalah ada satu cerita berkaitan Sayyidina Umar Al-Khattab. Ini nak cerita tentang sahabat ni dalam mengamalkan sunnah ini, mereka ada prinsip. Prinsip dia apa dia? Kita akan tengok. Apa yang baginda Nabi buat, maka sahabat buat. Dan kita buat sampai hari ini. Kata Sayyidina Umar, kata Ibn Rabi'ah, ra'aitu Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilul hajar. Aku melihat Sayyidina Umar Al-Khattab satu ketika mengucup Hajarul Aswad, yakni Al-Aswad, wa yaqul inni a'lam annaka hajar. Sayyidina Umar ni sembang dengan batu Hajarul Aswad. Kata Ibn Rabi'ah, waktu kucup ni, Sayyidina Umar kata dekat batu Hajarul Aswad ni, inni a'lam annaka hajar. Sesungguhnya aku tahu kamu ni hanyalah batu. Ma tanfa', kamu batu yang tidak boleh bagi mudarat apa-apa, tidak boleh bagi manfaat apa-apa. Wala tadur, dan tidak boleh bagi mudarat apa-apa. Aku tahu kamu batu, tidak boleh bagi manfaat, tidak boleh bagi mudarat. Walaula inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbiltuk. Kalaulah aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucuk kamu, maka aku tidak akan kucuk kamu. Hadis muttafaqun alaih. Tetap faham tak apa yang Sayyidina Umar nak buat? Kepada batu Hajarul Aswad, Sayyidina Umar dia nak jaga. Satu, dia nak jaga satu akidah, kepercayaan dalam mengamalkan sunnah. Ada prinsip dia. Dikatakan kepada batu ni, kamu ni batu, kamu tidak boleh bagi manfaat, kamu tidak boleh bagi mudarat apa-apa kepada aku dan kepada orang. Kalaulah tidak kerana aku pernah melihat Nabi SAW mengucuk kamu, nescaya ma qabiltuk, aku tidak akan kucuk kamu. Bermakna kadang-kadang yang kita sebut tadi lah, ada sunnah yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW yang kita amal pun sampai hari ini. Maka tidak hairan ada sahabat-sahabat yang saya sebut di awal kuliah tadi yang melakukan perkara yang mirip sama dengan perkara yang pernah dilakukan oleh Rasul SAW. Ini berkaitan tentang mujahadah, kecintaan, kesungguhan mereka, sahabat-sahabat ni, untuk membuktikan bahawasanya mereka sangat menyayangi dan mencintai baginda Rasul SAW. Tidak ada belah bagi. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tu kita tanya diri kita sebelum kita masuk bab yang seterusnya. Daripada bab yang ke-16 ni, kita soal diri kita. Agak-agaklah tuan-tuan, yang kita sebut tadi dah. Kalau Sayyidina Amru Al-Jamuh itu ada hujahnya di hadapan Allah, ya Allah, aku guna kaki tempah aku untuk membela agama kamu, dan aku berjanji dan bersumpah untuk bawa kaki tempang aku ini masuk ke syurga, maka terimalah amalanku dan kabulkanlah permintaanku untuk bersama dengan kekasih aku Nabi Muhammad SAW. Kalau Ikrimah bin Abi Jahlin, Ikrimah radhiyallahu anhu, membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah, menebus segala kesalahan yang pernah dibuat di zaman jahiliyah dalam menentang Rasulullah, ketika dalam Islam berjanji dan berikrar untuk melipatkali gandakan segala perjuangan yang pernah dilakukan di zaman jahiliyah, maka telah membuktikannya akhirnya syahid di medan peperangan. Itu hujah yang akan dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Abdullah bin Ummi Maktum dengan janjinya, dengan mata butanya untuk tidak melepaskan panji Islam dalam medan peperangan di zaman sahabat, terbukti gugur syahid dengan panji yang masih di tangannya. Kalau sahabat-sahabat Nabi, perjuangan mereka macam tu, tuan-tuan, luar biasa. Itu belum kita membaca cerita tentang Abu Ubaidah Al-Jarrah.
Amir bin Abdullah Al-Jarrah atau digelar dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu, dalam medan peperangan terpaksa berhadapan dengan bapaknya yang menentang Rasulullah. Dia mendapat ujian yang sangat besar yang kita semua tak dapat. Kita tentang-tentang kadang-kadang mungkinlah sebagai anak kita dapat bapak yang tidak suka kepada amalan-amalan agama yang kuat dan sebagainya. Ada. Kadang saya pergi mengajar satu dua tempat, dia kata, "Ustaz, doalah saya nak bagi ayah saya ni supaya dia semayang." Dia pun tak mau semayang. Kadang-kadang dia semayang, kadang-kadang dia tak semayang. Kita kata sabar. Baca cerita Abu Ubaidah Al-Jarrah. Bukan setakat dia berhadapan dengan musuh di medan perang, dia berhadapan dengan musuh yang juga bapa kandung dia, yang bapa kandung dia dalam medan perang tu nak bunuh dia. Ni Abu Ubaidah Al-Jarrah, Amir bin Abdullah. Akhirnya tak kesudah tuan-tuan, dalam catatan sirah menyebut ketika Amir Abu Ubaidah Al-Jarrah lari ke kanan, maka pok dia ikut dia dengan pedang. Siapa suruh hang ikut Muhammad? Siapa suruh hang ikut Muhammad? Aku akan bunuh hang. Dia cuba untuk mengelak daripada bertembung berhadapan dengan bapak kandung dia. Biar aku berhadapan dengan puluhan musuh, aku sanggup. Untuk berhadapan dengan bapak kandung, aku tidak sanggup. Tapi tuan-tuan tengok nah, yang kata sahabat Nabi ni, qul in kuntu, ada kita sebut tadi, la yu'minu ahadukum hatta yakun hatta akuna ahabba ilaih min walidihi. Dia buktikan kecintaan kepada Rasulullah, kepada Islam, kepada Allah menandingi mak bapak sendiri. Dia tidak mau bunuh bapak dia, tuan-tuan. Tapi takdir Allah mencatatkan dia yang akan membunuh bapak dia. Kita tak pernah diuji gitu, tuan-tuan. Sampai ke tahap untuk Islam terkorban mak ataupun bapak kita di tangan kita, tidak pernah. Tapi sahabat Nabi, mereka diuji luar biasa. Maka catatan sirah mencatatkan ketika bapaknya menghunuskan pedang untuk membunuhnya, dia tidak ada pilihan yang lain melainkan dengan kudrat orang muda dia, dengan sekali tetakkan bapaknya gugur mati dalam medan peperangan dengan tangan anak dia. Siapa boleh buktikan hari ini dengan kecintaan Rasulullah sampai ke tahap itu? Sahabat Nabi boleh buktikan. Sehingga Rasulullah dalam ucapannya kepada sahabat-sahabat yang ada, Nabi nak tenangkan hati Amir bin Abdullah Abu Ubaidah Al-Jarrah ni, kerana dia, Nabi tahu ya kan, sebagai anak ketika telah menikah bapak yang telah melahirkan dan membesarkan dia, ini satu benda yang sangat sukar. Kalau tidak kerana bapak dia nak membunuh dia, dia tidak akan bunuh bapak dia. Dia akan usaha untuk lari, biar aku bunuh musuh dia, tak apa. Tapi dia tidak ada pilihan. Sehingga Nabi sebut, Nabi kata apa kepada sahabat yang ada, Sesungguhnya Amir dia tidak membunuh bapaknya, tapi dia membunuh kekufuran yang ada dalam jiwa bapak dia. Jangan ada sesiapa pun yang mengatakan Amir Abu Ubaidah Al-Jarrah ini telah membunuh bapaknya sendiri, tapi dia membunuh kekafiran dan kekufuran, kesyirikan yang ada dalam jiwa bapak dia. Dia membunuh itu. Itu pilihan yang ada di hadapan dia. Buka lagi sirah-sirah sahabat-sahabat, cerita tentang apa nama Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Ini anak orang kaya di Mekah, tuan-tuan. Kita bisa dengar cerita Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, ini anak orang kaya. Tampan orangnya segak, tuan-tuan. Dalam Mekah ini Mus'ab ibn Umair ni menjadi kegilaan wanita-wanita di Mekah, kerana ketampanan, kerana anak orang kaya, kerana kalau dalam Mekah itu ada anak-anak orang lain yang pakai baju yang lebih mahal daripada Mus'ab bin Umair, maka bapaknya akan hantar khadam untuk mencari pakaian yang seumpama atau lebih mahal daripada pakaian anak sekian-sekian orang. Itu Mus'ab ketika kecilnya, dibesarkan dalam suasana mewah macam tu. Tapi apabila memilih Islam, keluarga buang dia. Kita pernah dengar cerita bagaimana mak dia mogok untuk tak mau makan, sehingga ucapannya masyhur, mempertahankan prinsip Islam di hadapan mak kandung yang besar, yang melahirkan dia, yang mengandungkan dia. Dia kata, "Mak, kalau mak mogok tak makan macam ni sehingga mak mati, kemudian mak diberi nyawa hidup semula, kemudian mak mati, kemudian mak diberi nyawa hidup semula sehingga mak mati lagi, sehingga tiga kali begitu, untuk aku meninggalkan Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah kekasih aku tidak akan tinggalkan."
suami, ayah dia kata kat mak, sudahlah, dia bukan anak kita dah, buang dia. Tu bahasa kalau kita boleh kata lah, kan? Macam tu lah lebih kurang kot dialognya. Dia kata, yang weh, sudahlah, dia bukan anak kita lah, dia bukan anak kita, buang dia. Lah ni hang pilih, pilih mak pak hang atau hang pilih Muhammad? Kalau hang pilih Muhammad, hang pi tanpa membawa apa-apa harta. Mus'ab bin Umair, catatan sirah, mencatatkan dalam keadaan yang cukup hiba dan sayur, berhijrah ke Madinah, Nabi hantar sebagai duta ilmu, duta untuk mengajar ilmu kepada orang-orang Madinah. So sebelum Rasulullah sampai di Madinah, Mus'ab bin Umair ini di antara sahabat yang menjadi pakar rujuk. Sebab tu anak-anak muda tuan-tuan yang ada kemampuan untuk belajar ilmu agama, untuk hafaz Quran, sebenarnya dari Islam tidak mustahil orang-orang muda kadang-kadang dengan kealiman, dengan keilmuan yang ada pada dia, iaitu kalau kita katakan seumpama Mus'ab bin Umair, walaupun muda, tetapi Nabi yakin Mus'ab bin Umair ini dengan jiwa muda dia, dengan kemampuan ilmu dan Quran yang ada pada dia, dan kemampuan ingatan dan sebagainya, maka dia mampu menjadi guru kepada orang-orang Madinah. Dalam catatan sirah menyebut, tidak ada satu rumah pun di Madinah yang terkecuali daripada masuknya ilmu-ilmu Islam melalui lidah Mus'ab bin Umair. Masya Allah tuan-tuan, maknanya sebelum Nabi sampai, seluruh rumah dalam Madinah itu sudah disampaikan Islam melalui sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair, yang sebatang kara, yang miskin, yang pakaiannya tidak bersalin sepanjang berada di Madinah Al-Munawwarah. Pakaiannya bertampur dengan kulit-kulit, kehidupannya zuhud dan susah, meninggalkan kemewahan. Hadis Sayyidina Ali menyebut tuan-tuan, pada ketika Mus'ab masuk dalam masjid, istala'a alaina Mus'ab bin Umair, masuk Sayyidina Mus'ab bin Umair, ketika itu Nabi menangis. Sahabat tengok Nabi menangis, Nabi kata, tahukah kamu kenapa aku menangis? Tu aku melihat itu pemuda itu, dulunya anak orang kaya, dulunya anak orang senang, dulunya pakaian yang hebat-hebat, sekarang dengan pakaiannya yang bertampung-tampung dengan kulit, aku tidak boleh, hati aku sedih melihat dia. Itu sehingga karakter Mus'ab bin Umair yang zuhud itu menjadi pokok tajuk percakapan Nabi dengan sahabat yang dirakamkan dalam hadis. Nabi kata dalam hadis itu, kata Nabi kepada sahabat-sahabat, cuba hamba bayangkan, kalau hamba sampai kepada satu zaman yang zaman itu rumah-rumah kamu semua digantung dengan langsir kama tustarul Kaabah, seperti seperti mana Kaabah hari ini digantung langsir. Zaman kita lah, zaman kita, rumah kita hari ni kan, nako lah, apa istilah tak lah kan, sagi pinilai, beli macam-macam kan, shopping. Jadi setahun dua kali langsir. Jadi langsir hak pakai tu lepas, tak boleh pakai tu ni, malu kat kawan, main raya, weh, ham kan hak tu lepas hari ni, kawan tu pun kan, jadi buat baru. Jadi Nabi suruh bayangkan, dengan asbab nampak peribadi Mus'ab bin Umair yang miskin, yang susah tu, Nabi katakan kepada sahabat-sahabat, cuba kamu bayangkan, kamu sampai di zaman yang zaman itu rumah-rumah kamu ditutup, digantung langsir-langsir cantik, kama tustarul Kaabah, seperti pada Kaabah hari ini, Kaabah pada zaman Rasulullah tu ditutup dengan langsir macam kita tengok pada hari ini. Maksudnya zaman Rasulullah tu macam tu je, Kaabah je yang ditutup macam tu punya kemah. Cuba kamu bayangkan di zaman itu, pakaian kamu waktu pagi lain, waktu petang lain. Maksud dia banyak pakaian. Itu zaman kita hari ni tuan-tuan. Tidur pakaian lain, nak pergi kerja pakaian lain, petang bersukan pakaian lain, malam keluar dinner pakaian lain. Dah, nak pergi karaoke, lagu dressing, lagu pamehon. Kan? Pamehon, piramdi. Itu nak pergi karaoke, kan? Nak pergi malam pesta muda-mudi. Itu cerita dululah. Nak pergi pasar malam, dia lagu ni, dia tak boleh main pakaian macam main surau. Sebab dia berkata nak pergi ceramah. Jadi ustaz pun jadi terpaksa dia terikut juga dengan suasana hari ni tuan-tuan. Balik pada kuliah di SPAA, sebab nak pergi supermarket ke mana-mana, perempuan pesan apa sekian-sekian. Jadi nak kena kalau pakai lagu ni, dia berkata pergi ceramah. Buang serban, pakai lebay air kot. Kan? Pasal? Pasal suasana.
Nabi suruh bayangkan pakaian kamu banyak. Cuba kamu bayangkan, kata Rasulullah kepada sahabat-sahabat, pada ketika itu makanan kamu ni, makanan yang dihidang belum sempat dihabiskan, maka didatangkan makanan yang lain. Itu zaman kita. Tapi ke hotel, makanan yang banyak, makan tak dah habis, baru beralih kat kawan sembang. Tengok-tengok tak ada dah pinggan. Di mana pinggan aku? Kita baru sembang dengan kawan, kawan bagi, tak ada dah pinggan. Member sebelah kata, tak payah ambil pinggan tu, ambil pinggan lain. Itu zaman yang Nabi gambarkan. Bila sahabat dengar macam tu, sahabat kata kepada Rasulullah, kalau macam tu cantiklah zaman tu. Sebab zaman tu kami boleh tumpu pada amal ibadah. Kami tak payahlah susah-susah lah nak pergi cari makan, keluar kerja susah-susah. Zaman tu senang. Dah. Nabi kata zaman kamu berada pada ketika ini lebih baik daripada zaman itu. Zaman yang kamu ada pada ketika ini, kata Rasulullah pada sahabat, itu lebih baik pada zaman itu. Mus'ab yang nampak susah itu, itu lebih baik daripada zaman yang akan datang. Jadi apa cerita Mus'ab bin Umair ini yang saya nak sebutkan kecintaan kepada Rasulullah ni? Dalam perang Badar tidak syahid, susah hati, sedih kerana tidak syahid. Rupa-rupanya dalam takdir Allah, Mus'ab bin Umair itu akan syahid dalam peperangan Uhud. Sehingga hari ini tuan-tuan, dengan asbab jenazah Sayyidina Mus'ab bin Umair yang tidak cukup kainnya itu, yang jika ditutup bahagian kepalanya maka terbukalah kakinya, yang kalau ditutup bahagian kakinya maka terbukalah di bahagian kepalanya, itu menjadi asbab kepada hukum fiqah pada hari ini yang tercatat dalam kitab-kitab fiqh itu berkaitan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Maka diperintahkan oleh Rasulullah, kalau begitu tutup bahagian muka dan kepalanya, dan di bahagian kakinya ditutup dengan daun-daun dan rumput-rumput kering. Kerana Mus'ab memang tidak ada apa, tuan-tuan. Tak meninggalkan apa-apa. Tidak ada harta, itulah pakaian yang ada pada tubuhnya. Tidak ada wang, tidak ada apa, tidak ada apa. Maka Rasulullah kata bahagian kaki ditutup dengan daun-daun kering dan rumput-rumput kering. Ya, hari ini kita duk pergi ke Madinah, kita pergi ziarah di dataran peperangan, pernah berlaku peperangan Uhud, kita tengok makam syuhada di situ. Cerita-cerita macam ni kita kena ingat. Dia menyuburkan kecintaan kepada Rasulullah, mujahadah para sahabat, macam mana sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in membuktikan dengan bersungguh-sungguh cinta dan sayang mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya insya-Allah tuan-tuan, saya nak membaca seperti mana disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkaitan tentang prinsip orang beriman dalam pegang agama dan menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'uzubillahi minasyaitanir rajim, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Kata Allah dalam ayat ini, sesungguhnya ini surah An-Nur ya, ayat 51. An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minin, hanya sahaja sesungguhnya adalah perkataan orang yang beriman itu prinsip kita. Iza du'u ila Allahi wa rasulih, apabila ada seruan kepada Allah dan kepada Rasul. Bila orang kata yang ni Allah kata, yang ni Rasul kata, yang ni Quran sebut, yang ni hadis sebut, bila diseru kita kepada itu, liyahkuma bainahum, untuk dijatuhkan hukuman di kalangan kamu, an yaqulu, prinsip kita, wajib kita kata, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Allah mengiktiraf golongan yang dalam bab agama ni, sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ya, ini golongan orang-orang yang akan berjaya, kata Allah. Orang yang akan berjaya. Daripada ayat Quran itu, tuan, saya nak membawa beberapa hadis Nabi insya-Allah. Beberapa hadis yang sebagian ulama menilai sanad hadis ni ada kaitannya, berkaitan sanad dan sebagainya. Tapi tak apa. Kita ambil sebagai paling kurang sebagai fadail amal, kelebihan kita beramal. Saya merujuk sepotong hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan At-Tabarani.
Kita duduk di zaman kita panggil apa tuan-tuan? Zaman ini adalah zaman fasad. Zaman orang yang pegang sunnah Rasulullah ni dianggap leceh. Orang utara kata leceh, minoriti. Lagu nak pakai lagu pakaian sunnah. Kita maaf sebut tuan-tuan, kalau hari ni kita pulang kayu siwak, kayu sugi pun ada orang pandang lagu nampak leceh. Ya, padahal orang hak tak gosok gigi lagi teruk. Tapi tak dipandang gitu. Orang akan nampak macam kayu sugi ni teruk sikit. Orang akan nampak kalau pakai lagu ni tak apa sesuai dengan majlis ni. Kalau pakai lagu nampak ni nampak lekeh. Orang tahu kata nampak lekeh, nampak selekeh, nampak kurang sikit. Jadi yang pipo bagi elok. Baik. Nak mengamalkan sunnah pada zaman Rasulullah ni satu benda. Pada zaman hari ni nak mengamalkan sunnah Rasulullah ni pada zaman fasad ni sangat mencabar. Sehingga disebut dalam hadis riwayat At-Tabrani, tuan-tuan. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walaupun saya merujuk sebagai ulama mencatatkan bahawasanya sanad hadis ini daif, tetapi saya memastikan bahawa hadis ini bukanlah hadis maudhu', tetapi hadis yang daif pada sebahagian penilaian ulama. At-Tabrani memasukkan di dalam kitabnya, katanya hadis disebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man tamassaka bi sunnati. Tuan-tuan ingat tadi. Man tamassaka, Nabi gunakan perkataan sesiapa yang berpegang. Tamassak maksudnya pegang, genggam. Sesiapa yang berpegang dengan sunnah aku, bukan man yaf'al atau ya'mal. Nabi tak guna gitu. Sesiapa yang beramal, tak guna. Apa maksud tuan? Ulama-ulama kata itu isyarat kepada orang yang beramal sunnah ini, dia pertama memiliki kemampuan luar biasa. Susah. Sesiapa yang berpegang dengan sunnah aku, inda fasadi ummati, ketika umat aku rosak. Jadi kata ulama, ketika zaman umat rosak ini, bibit-bibit kerosakan tu di zaman kita hari ini. Sudah nampak bibit kerosakan pada hari ini. Minta maaf sebut tuan-tuan, kalau hari ini dengan pakaian macam saya, macam tuan-tuan yang ada pada malam ni, kita pergi berjalan di satu tempat. Kalau belah KL tak tahulah, kalau belah Pinang dipanggil sana Pantai Road. Pantai Road, tempat buat maksiat ni, ya kan? Ha, sini tak tahu belah mana, tak tahu. Ha? Kalau dulu kau di Pinang belakang Sigit, belakang Sigit kan, jalan tepi pantai tu kan, ha, itu tempat-tempat tu. Kita pakai macam ni, bukan orang yang buat maksiat tu takut kat kita, kita takut kat mereka. Dengan pakaian lebay kita, dengan pakaian lagu main surah masjid, kita pergi situ, nanti mereka nanti beralih ke kita ramai-ramai lagu tu. Mereka nanti tengok lagu ni, dia ni nak main ceramah. Nanti mereka buat lihat buruk, mereka kata ni ustaz, sini tak ada masjid nak ceramah. Ceramah kena pergi bayang baru, mereka kata tu. Boleh buat kasar lagu-lagu kita kan. Kita main, tak ada apa sajalah, kot-kot tengok lah, apa segan ke apa, tak, tak segan. Hari ini tuan-tuan, orang yang melakukan maksiat tidak segan kepada orang-orang soleh. Silap-silap orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik-baik ini segan kepada orang yang melakukan maksiat. Sampai hari ini tuan-tuan, kalau satu orang tu nak dressing, contohnya nak pakai, khususnya kalau muslimat kita lah, orang perempuan, kalau dia duduk dalam satu pejabat, yang pejabat tu dia seorang saja yang tak free hand, yang pakai tudung, yang tutup orang, agak-agak apa jadi kepada dia ni seorang? Pertama, kadang-kadang orang tak mau kawan dengan dia. Kalau dia tutup aurat dengan sempurna, mengikut syariat yang betul, bukan trend, bukan trend, bukan pakaian mengikut trend, bentuk dan sebagainya, dengan fashion terkini, tak. Dia pakai ikut syariat dia. Dengan tudung lampunya, dengan tudung yang menutupi parah dadanya, dengan pakaian longgar dia, agak-agak siapa nak kawan dia? Lepas dia kata apa? Dia ni geng dakwah, dia geng seorang. Kita semua geng kita. Kita jangan geng dengan dia. Makna dan inilah zaman fasad kan? Orang yang melakukan kerosakan, melakukan maksiat, berasa hebat, berasa tak malu, berasa tak segan kepada orang-orang soleh. Orang-orang soleh pula yang terpaksa mencari ruang lain, terpaksa cari keadaan yang lain. Yang kadang-kadang kita masuk tuan-tuan, pernah satu jumpa, saya jumpa satu kes tuan-tuan yang yang tanya dalam kuliah dan sebagainya, yang kata ustaz bagi nasihat tak? Kepada saya, kepada isteri saya, dia tak ada kekuatan, hari-hari balik duduk menangis. Dia kata
Ha, daripada dulu pakai sempurna, baju kurung, longgar, elok dan sebagainya, hari ini dah mula nak kecilkan pakaian, nak sendakkan pakaiannya, dan walaupun masih bertudung, nak berfesyen dengan tertentu-tentu. Kita katakan inilah cabaran tuan. Man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati, maka siapa yang berpegang dengan sunnah aku di saat umat aku menjadi fasad, menjadi rosak ni, falahu ajru mi'ata syahid. Dalam riwayat ni sebut falahu ajru syahid, maka dia akan dapat pahala syahid. Bukan maksud dia syahid, tapi dia akan dapat pahala syahid. Kata ulama itu menunjukkan bahawasanya pahala yang besar. Dalam riwayat At-Tabarani dan At-Tirmizi yang saya sebutkan awal tadi, riwayat yang lain menyebut man ahya sunnati, sesiapa yang menghidupkan sunnah aku, faqad ahabbani. Orang yang menghidupkan, Nabi guna perkataan ahya, juga tak menggunakan perkataan man ya'mal, siapa yang beramal, siapa yang tak, siapa yang menghidupkan. Menghidupkan ni maksud apa tuan? Bukan kita seorang beramal, tapi kita berusaha untuk mewujudkan bid'ah yang ke arah mengamalkan sunnah. Sebab tu tuan-tuan tengok, hari ini apabila ada kumpulan-kumpulan tertentu untuk mengajak manusia berhimpun dan menzahirkan syiar menghidupkan sunnah, sunnah di antaranya berselawat. Berselawat, berselawat ni boleh seorang-seorang, boleh beramai-ramai, boleh dalam majlis, boleh bersendirian, tidak ada masalah. Tapi yang peliknya, ada orang yang sakit hati apabila ada orang Islam, ada orang-orang kumpulan-kumpulan tertentu yang berusaha untuk memastikan umat Nabi ini, dia tahu dah hari ini tuan-tuan, kalau tak ada majlis itu, berapa orang di kalangan kita yang berselawat? Memang kita kata selawat ni surah-surah pun boleh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi betul-betul jujur kita jawab, berapa orang boleh pada setiap ketika dan masa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, basuh berah orang perempuan nak masak nasi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada tentang basuh kereta, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia berkata hang baca doa apa weh, jampi ke apa kereta hang, kereta baru tak, tak ada, kita tak ada kemampuan itu. Walaupun kita tahu man salla alayya salatan wahidatan, siapa salawat kata aku satu salawat, maka Allah salawat pada dia 10, maksudnya Allah bagi rahmat 10, kita bentau, tapi berapa ramai yang layak dan yang mampu buat? Maka sebab itu tuan-tuan kena faham betul-betul konten apa yang disebut oleh Nabi man ahya. Man ahya bermaksud ulama-ulama kita bukan setakat dia nak berselawat, tapi dia nak umat pun berselawat. Maka kalau kita rujuk rumpun Melayu kita, kalau kita rujuk rumpun Melayu kita, khususnya tuan-tuan yang ulama-ulama cuba menghimpunkan zikir-zikir, aurat-aurat, yang ini wirid-wirid tertentu, bacaan-bacaan surah-surah tertentu pada malam-malam yang tertentu, bukan ulama itu mewajibkan kita buat. Tidak timbul soal mewajibkan pun. Baca Yasin pada malam Jumaat tidak timbul. Kalau nak buat, buat. Ulama pun tak pernah sebut kata mesti buat, betul tak? Tapi bila dihimpunkan begitu, sekurang-kurangnya seminggu sekali kita akan duduk dalam keadaan apa tuan-tuan? Pertama, kita pasti akan sebut alhamdulillah, baca, bertahmid, bertahlil, bertasbih, bertakbir, pasti insya-Allah. Yang kedua, dalam bacaan Yasin, zikir dan sebagainya tu ada selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Boleh baiklah. Semua kita akan selawat seminggu sekali. Yang ini saya katakan tuan-tuan, hanya orang yang dibuka mata hati dia, dia boleh faham bahawasanya bila Rasulullah sebut man ahya sunnati, bermaksud sesiapa yang menghidupkan sunnah aku tuan-tuan, tuan-tuan yang pakai pakaian sunnah sehingga anak-anak ikut tuan-tuan pakai, tuan-tuan menghidupkan sunnah. Tuan-tuan yang melazimkan zikir selawat dalam rumah pada waktu-waktu tertentu sehingga dia menjadi rutin anak dan isteri dalam rumah, tuan-tuan menghidupkan sunnah. Tuan-tuan menganjurkan majlis-majlis selawat tertentu sehingga tuan-tuan dapat menghimpunkan ribuan manusia yang berselawat kepada Rasulullah dalam satu masa, tuan-tuan menghidupkan sunnah. Jadi orang yang tak mau buat, jangan pandang golongan tertentu ni, kumpulan ini sebagai sebenarnya tidak sunnah. Yang ni pula jangan pandang ini tidak sunnah. Sebenarnya tuan-tuan, orang yang ada jiwa yang penuh dengan kecintaan pada Rasulullah, dia faham man ahya sunnati faqad ahabbani, sesiapa yang menghidupkan sunnah aku, dia cinta pada aku, Nabi kita. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah,
Sesiapa yang mencintai aku, maka dia bersama aku dalam syurga. Jadi tuan-tuan, nanti kita masuklah sebut pilah, kadang-kadang benda ni dia nak jadi juga. Nanti kata ustaz, itu saya rujuk tu sanadnya tu daif tu. Yalah, tak apalah kamu berpegang dengan pandangan yang mengatakan sanadnya daif, tak ada masalah lah. Dan kita menyatakan bahwasanya sanad yang daif itu bukanlah sanad yang mardud. Sanad yang daif itu adalah daif pada sanadnya. Tidak ada ulama kata daif pada sanadnya sehingga daif pada matanya. Sejumlah hadis-hadis yang daif yang hari ini tuan-tuan tersimpan di dalam kitab-kitab zikir dan sebagainya, kesemuanya itu menjadi amalan alim ulama. Cuma tak boleh buat hujah aja. Tak boleh kita berhujah mesti pastilah macam ni, tak boleh. Melainkan dengan hadis yang sahih. Satu. Yang kedua, saya sebut dari awal tadi tuan-tuan, tujuan kita untuk pada malam ni untuk sama-sama kita memupuk rasa untuk kembali kepada sunnah Rasulullah. Walaupun kita tidaklah sehebat sahabat yang saya bacakan tadi, beberapa peribadi sahabat, 4-5 sahabat yang saya sebutkan tadi, kita tidak sehebat itu sehingga kita dapat berjuang dianugerahkan syahid, walaupun itu cita-cita kita, tapi sekurang-kurangnya kita beriltizam untuk mendapat pahala syahid. Jadi peluang terbuka tuan-tuan bagi orang yang nak dapat pahala yang besar ni ialah orang yang dapat berpegang dengan sunnah Nabi dan menghidupkan sunnah Nabi pada ketika umat sedang fasad dan sedang rosak pada hari ini. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, kita buat satu kesimpulan akhirnya insya-Allah. Bermula daripada kita dalam rumah tangga kita, diri kita, anak-anak dan isteri, sehingga membawa ke dalam masyarakat kita, dalam rumpun khususnya dalam surau SPAA kita ni, membawa kepada seluruh Putrajaya dan seluruh Malaysia tuan-tuan, dengan satu keazaman setiap daripada kita tuan-tuan, setidak-tidaknya hidupkan satu sunnah dalam jiwa kita dan dalam keluarga kita. Lebih baik, lebih banyak, lebih baik. Hidupkan satu sunnah. Dan saya sebutkan banyak tempat tuan-tuan, sunnah yang besar ialah kita menghidupkan solat berjemaah dalam komuniti kita. Itu sunnah besar. Selain daripada sunnah yang lebih besar, mewujudkan negara dan sebagainya, tapi sunnah yang tidak pernah diabaikan oleh Rasulullah sehingga sakit, iaitu berjemaah. Boleh amal ni? InsyaAllah tuan-tuan. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Jadi tuan-tuan, sama-sama tuan-tuan, sama-sama kita ni kena jadi saksilah bahawasanya kawan kita sekian-sekian rajin main surau, rajin main masjid, itu adalah orang yang cinta Rasulullah kerana dia menghidupkan solat berjemaah di masjid, di surau. Kerana Nabi kata, siapa yang menghidupkan sunnah aku, dia cinta aku. Jadi kita menjadi saksi pada sahabat kita, sahabat kita jadi saksi pada sahabat kita lain. Maka menghidupkan sunnah dalam komuniti kita ni, dengan contohnya solat berjemaah ni, ini peranan besar. Di samping alih. Satu. Ha? Baik. Kemudiannya tuan-tuan, seterusnya saya sebutkan tadi, untuk kita menghidupkan sunnah ini tuan-tuan, kita kena tundukkan keinginan nafsu kita dulu. Sebab Nabi sebutlah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia boleh memastikan hawa nafsunya tunduk mengikut apa yang aku bawa. Lima ji'tu bih, maksud apa yang dibawa oleh aku. Nabi kata sama ada benda tu masuk akal pada dia ataupun tak masuk akal. Tapi tuan-tuan percayalah, yang kata sunnah ni tidak ada keburukan. Hatta dalam sekecil-kecil perkara, tuan-tuan nak qada hajat sekalipun, kebaikannya sangat banyak. Dan tuan-tuan percayalah bahawa kalau di negara barat sana, mereka mengkaji bukan untuk mereka beriman, tapi mereka mengkaji sunnah Rasulullah untuk mereka mengambil istifadah kebaikan. Hatta dalam bab-bab yang melibatkan qada hajat sekalipun. Tapi kita tak ada kajian. Sehingga kalau Rasulullah itu mengajar kita untuk kita baca hadis, apabila ada sahabat dia kata, ya Rasulullah, aku nak duduk dalam syurga dengan kamu. Hadis dan hadis yang sahih yang dia sebut, aku nak duduk dalam syurga dengan kamu. Nabi kata, bantulah aku untuk menunaikan hajat kamu
bikasrati sujud, dengan membanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'inni, bantulah aku, Nabi kata, untuk aku menunaikan hajat kamu, kamu nak duduk dengan aku. Bikasrati sujud, dengan membanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang barat buat kajian tu dah apa ada pada sujud. Jadi saya tak berhajatlah nak cerita sains ke apa di sini kan. Tentu cari ahli dia lah. Cari ahli yang boleh cakap tajuk ni. Tapi saya nak sebut tuan-tuan, kalau barat membuktikan pada ketika sujud orang Islam, yang saya pernah terbaca dan satu benda yang saya ingat sampai hari ni ialah darah-darah kita dalam badan kita ni tuan-tuan, dalam kedudukan biasa sama ada tidur, berdiri, duduk dan sebagainya, darah-darah kita tidak boleh sampai ke hujung saraf yang paling hujung dalam minda kita, kecuali pada ketika kita sujud, kepala rendah dan bahagian dubur, bahagian punggung pada kedudukan tinggi seperti sujud, bukan tinggi sangat, tinggi seperti sujud itu, dalam darjah lebih kurang 45 darjah itu, maka seluruh darah dalam badan akan sampai ke saraf yang paling ujung dalam otak manusia. Makna apa tuan-tuan? Kita cakap tajuk yang tadi, Nabi kata kalau nak masuk syurga, nak duduk dengan aku, banyakkan sujud. Tetapi kita mengkaji bahawasanya dengan membanyakkan sujud, bukan setakat kita boleh duduk syurga bersama Rasulullah, kebaikan di dunia pun ada dah. Maka kesimpulan yang dibuat oleh saintis-saintis barat ni apa dia? Orang Islam kalau banyak sujud menghadap Tuhannya, maka mereka akan menjadi umat yang sangat cerdik, cergas, tidak malas. Kerana apa? Kerana tengok rutin harian mereka. Mereka memulakan hari mereka dengan solat subuh 2 rakaat. 2 rakaat itu cukup untuk menyampaikan seluruh darah yang tidak sampai dalam minda mereka sebelum mereka memulakan kerja harian mereka. Jadi cerdik, jadi cergah, jadi tak malas, jadi tak mengantuk. Kan? Jadi kalau kita pergi pejabat, mengantuk juga macam mana? Itu kena cek balik solat kita. Saya semayang lah, tapi saya mengantuk juga di pejabat. Itu ada tak kena lah, solat tu dia ada kelemahan-kelemahan dia, kekurangan dia kan. Semayang kalut, semayang tak berjemaah, semayang kan, wudu tak sah, macam-macam lah kan. Jadi kena cek balik. Sebab, kerana sunnah tidak pernah membohongi kita. Sunnah, amalan agama yang kita dah buat ni tidak pernah tak betul. Dia ada ketepatan dan kebetulan. Semuanya betul belakang. Jadi tuan-tuan, hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi kata, pastikan hawa nafsu kita dapat tunduk, barulah kita boleh ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin mukminin yang dirahmati Allah, saya kira itulah satu kesimpulan yang dapat kita buat tuan-tuan. Maka akhirnya tuan-tuan, apa saja yang diputuskan di dalam hadis Rasulullah, apa yang diputuskan dalam Al-Quran ayat Allah Subhanahu wa taala, jadi kita pertama yang saya sebut awal tadi, sami'na wa ata'na. Yang kedua, berusahalah bersungguh-sungguh untuk mencontohi sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sarana saya ambil daripada guru saya, jadikan satu sahabat sekurang-kurangnya sebagai ikon kita. Kalau anak muda, ikon yang mungkin sahabat-sahabat sekian. Dengan peribadi Mus'ab bin Umair yang meninggalkan kesedapan dunianya. Kalau dia ahli perniagaan yang menjadikan Abdul Rahman bin Auf. Kalau dia seorang yang uzur, yang tua tapi tidak pernah mengesampingkan hal-hal agama dan perjuangan, maka dia boleh menjadikan Sayyidina Amr bin Al-Jamuh yang uzur. Hatta dalam Islam ni tuan-tuan, rijalu hawlan Nabi SAW, lelaki-lelaki dikeliling Rasulullah, itu sahabat-sahabat Rasulullah ni, semuanya ada peribadi-peribadi yang kita boleh ambil. Hatta kalau sahabat-sahabat kita hari ni okay, orang kelana upaya sekalipun. Ustaz, saya ni daripada kecil buta. Ustaz, buta Abdullah bin Ummi Maktum, ikon kamu yang paling baik sekali. Ada orang buta, saya tengok tuan-tuan, satu sahabat saya kenal tuan-tuan, dengan matanya yang tak berapa nampak, dia tidak buta tetapi rabunnya teruk tuan-tuan, tetapi tidak pernah meninggalkan fardu berjemaah. Malu kita tuan-tuan. Kalau kita duduk satu taman, kita jadi malu. Kerana apa? Kerana orang yang macam ni Allah pilih untuk duduk pada satu kedudukan yang sangat mulia
dengan harapan dia satu je, supaya esok di akhirat esok mendapat syafaat Nabi, boleh duduk dalam syurga dengan Rasulullah, boleh berjumpa Rasulullah. Dalam ramai-ramai tak tahulah berapa banyak umat Rasulullah terpilih untuk duduk dengan Rasulullah. Maka dia menjadikan buta dan rabun teruknya itu sebagai jalan mendekatkan diri pada Allah. Jadi sebagian kita tuan-tuan mungkin yang kaya, yang banyak duit, jadikan harta untuk hampir kepada Allah. Ada yang saya duduk mengajak di Pulau Pinang tuan-tuan, cerita bila sahabat kita di Pulau Pinang tuan-tuan, hari-hari main kuliah tuan-tuan dengan kerusi roda. Hari-hari bukan satu masjid, maka dipusing masjid-masjid di Pulau Pinang, guru-guru yang dia belajar. Kadang-kadang jumpa dalam kuliah saya, kadang jumpa dalam kuliah ustaz sekian, kadang jumpa dalam kuliah tuan guru sekian, kadang-kadang jumpa di masjid sekian, kerusi roda. Siapa bawa? Isteri bawa. Kuat betul isterinya. Dengan anak-anak. Habis kuliah mai jumpa guru, jumpa ustaz, jumpa tok guru ni tuan-tuan. Kita katakan kadang-kadang kelemahan yang Tuhan bagi dekat kita itulah menjadi kekuatan daripada kita. Kita tak sempurna di tuan-tuan. Duk syok dengan sempurna kita kan. Gaji besar, kerja bagus, duit banyak, kesihatan cantik, keluarga pun bagus, anak pun ramai, isteri pun cantik. Betul kan? Jadi banyak kebaikan yang kita dapat. Kita balik. Tak ada kelemahan. Tak ada kekuatan. Bila tak ada kelemahan, kita tak menjana kekuatan untuk menuruti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, saya kira cukuplah sekadar itu perkongsian ringkas saya yang tak seberapa ini tuan-tuan. Satu harapan, mudah-mudahan menjadi amalan kebajikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dapat sama-sama kita amalkan. Yang ketiga, Allah beri kekuatan kepada saya dulu untuk mengamalkan apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan. Yang keempat, saya minta ampun pada Allah kalau-kalau ada benda yang saya sampaikan kepada tuan-tuan saya sendiri tak amalkan lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada kebaikan yang kita berhimpun pada malam ini, yang baik daripada Allah, yang salah dan silap terkasar bahasa. Saya minta ampun daripada Allah, saya minta maaf daripada tuan-tuan semua. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majlis dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر يا سيدي وعبد الصلاة والسلام.